yang ada di kawasan Kertanegara sore ini semua mendapatkan serangan seperti ini. Saya yakin ini adalah ulah dari kelompok tertentu, dari gerombolan yang mereka takut kalah, yang mereka panik sehingga mencoba melakukan apapun, menghalalkan apapun yang mereka bisa lakukan. Dilansir dari Gelora.co, handphone BPN Prabowo Sandi diretas dari Cina dan Amerika Serikat. Telepon genggam BPN Prabowo Sandi diretas dari Cina dan Amerika Serikat sesaat setelah mulai quick count oleh lembaga-lembaga survei dimulai. HP saya diretas dan diserang, ditelepon robot dari nomor telepon Hainan, Cina. Belum bisa digunakan untuk WA maupun telepon. Ini terjadi ketika live tadi di TV One News. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fadlizon, dalam akun Twitter @Fadlizon. Orang dekat Prabowo Subianto ini juga mengatakan, selain diretas juga diserang, telepon robot dari nomor telepon Hainan, Cina. Ini contoh serangan telepon dari Cina terhadap HP saya dan hampir semua HP anggota BPN, tambah Fadli. Hal senada juga dialami oleh Direktur Relawan Nasional BPN Prabowo Sandi, Mustafa Nahrawardaya, yang mengetahui ketidakberesan pada proses perhitungan quick count, di mana alat komunikasi tim BPN juga diserang dengan panggilan setiap menit dari Cina dan Amerika Serikat. Lihat ini, panggilan semacam ini panggilan dari luar negeri. Kalau kita lihat, ini dari New York. Ini luar biasa, panggilan ini setiap 1 menit masuk, tidak pernah berhenti. Sampai hari ini mungkin sudah 100 lebih panggilan tidak saya angkat. Sudah saya pindahkan ke gadget non internet, tetapi tetap dipanggil. Ujarnya dalam sebuah video yang viral di media sosial. Bahkan kalau kita matikan koneksi, tetap bisa tembus ke handphone ini. Yang bisa nembus panggilan seperti ini tentu kelompok atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, yang memiliki alat. Menurutnya, panggilan masuk seperti itu tidak pernah berhenti. Ini dari Amerika semuanya, tapi saya tidak bisa menjamin bahwa ini panggilan direct. Bisa jadi never waiting yang dilakukan selama quick count berlangsung. Mustafa menilai ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi dan ada kelompok yang sedang bermain. Percayalah bahwa ini ada pihak-pihak tertentu yang sedang main IT. Terbukti, semua tadi saya hubungi, semuanya yang berkutat dalam IT Prabowo Sandi diserang dengan telepon dari Amerika Serikat, dari berbagai negara bagian. Ini luar biasa, tambahnya.